Baik, kita mulakan hari ini pelajaran hadis Riyadhus Shalihin, hadis muka surat ini, muka surat 144. Boleh kita mulakan? Okey, Nadine boleh mulakan. Ya, ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Adapun siapa saja yang merasa selalu bersama Allah sallallahu alaihi wasallam, dia akan berada di bawah pemeliharaannya sehingga sanggup mengemban berbagai macam apa mengembang apa ni ustaz mengemban berbagai macam beban mengemban Tak baca je lah. Berbagai macam beban dan kesulitan hidup. Serta bersabar atas segala penderitaan yang menerpa. Maka orang yang mampu bersikap demikian nescaya memperoleh bekal lain, kekal bekal lainnya, iaitu kesabaran. Kerana ia merupakan bekal orang-orang yang redha terhadap ketetapan dan takdirnya. Dan dikerana tingkat agensitas kesabaran yang begitu tinggi, dia azza wajalla menyandingkan hal ini dengan solat untuk menjelaskan ketinggian darjatnya dan keagungan keutamanya. Ya, baik. Ya, artinya ya dalam hal minta tolong dengan Allah dengan sabar. Terkadang ya pertolongan itu cepat sampai. Terkadang bertahun-tahun memohon tak dapat-dapat. Ya. Artinya disitulah ukuran kesabaran kita. Ya. Nah, macam ibarat sakit datang begitu cepat, tapi ya kita mohon kesembuhan tadi, ya tidak sebagaimana yang kita tanggung sakit tadi. Ya, hilangnya ya, apa sakit tadi, ya kadang memakan masa. Ya, kita mohon kesabaran. Diibarat sebagai orang yang mengandung. Ya, daripada awal sampai kepada 9 bulan, ya kesabaran. Ya, mengandung tadi sehinggalah sampai peringkat melahirkan. Jadi di situ perjalanan yang begitu panjang dalam menempuh kesabaran. Itulah yang dikatakan ya, tingkatan kesabaran itu ya, ukurannya kadang bukan sehari dua, tapi kadang memakan masa yang bertahun-tahun pun ada kepada tingkatan kesabaran. Dan ya, pahala kesabaran juga tidak dapat nanti jangka atau nak dikira. Hanya Allah saja yang mengetahui pahala kesabaran. Baik, orang yang tidak sabar dia akan ya mengeluh, keluh kesah. Ya, berbanding dengan orang yang sabar dia akan redha. Contoh, seorang ibu yang kehilangan anaknya ataupun kematian anaknya. Dia hilang sabar. Dia mengatakan, "Ya Allah, kenapalah engkau ambil anak aku dulu, tak ambil aku?" Ya, ambillah aku dulu. Ya, aku ni dah tua, kenapa kau ambil anak aku? Jadi di sini hilang kesabaran dan tidak ada keredoan. Ya, padahal ya itu dah ketentuan Allah. Allah nak ambil tak kira engkau muda ataupun tua ataupun kecil. Kalau dah sampai masanya Allah nak ambil. Ya, tidak mengira engkau usia macam mana pun. Itulah. Jadi kesabarannya
ya, kepada mereka yang ya, mau menerima keredoan. Jadi redo. Ya. Macam kita dengar anak orang-orang yang kematian anaknya, ya, anak-anaknya syahid, dia bersyukur, dia anak-anaknya dia mati syahid, ya. Dan dia kata ada satu lagi seorang ni, yang kalau ambil Allah, ya, jadikanlah dia sebagai syahid juga, sampai macam itu, ya, dia punya ketinggian darjat kesabarannya. Nanti ada bunyi bising-bising kat mana ya? Tentu. Ada bunyi. Kita ada. Ya. Kat rumah tak ada. Kat rumah tak ada siapa-siapa. Tak ada siapa-siapa. Ada buka apa-apa ke? Datin ada buka radio ke apa tak ada depan? Radio saya tak buka. Radio saya tak ada. Ada bunyi suara luar. Yeah. Okey, tak apa. Teruskan. Walanabluwannakum firman Allah ya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu. Huruf lam dalam ayat tersebut mengisyaratkan keberadaan sumpah. Artinya demi Allah, kami pasti menguji kalian dengan perintah dan larangan sehingga dengan demikian akan tampak orang yang taat dan orang yang durhaka. Tidak perlu diragukan lagi pengetahuan Allah SWT yang Subhanahu wa ta'ala yang qadim terdahulu terhadap apa yang akan terjadi pasti benar-benar terjadi. Sebab maksud kalimat sehingga kami mengetahui adalah agar kami mengetahui terjadinya. Yang demikian itu untuk menegakkan hujah atas orang-orang yang mendapat taklif beban syariat, kerana seandainya Allah tidak memberikan taklif kepada mereka, nescaya apa yang tersembunyi dalam diri mereka tidak akan tampak. Seperti itulah pengetahuan yang diperoleh melalui ujian dan bukan hanya sebagai pemberitaan. Wallahu'alam. Ya. Lagi. Allah SWT menyebutkan kesabaran dengan berbagai macamnya lebih dari 94 di dalam Al-Quran. Sementara ayat memerintahkan untuk sentiasa bersabar serta penjelasan tentang utamanya sangat banyak dan sudah popular. Ya, yeah, baik. Jadi, kalau dikatakan kita belajar harfiah ni, ya, lana beluan nakum, lam tu, ya, dikatakan, ya, ada menyebut lam kosom. Lam kosom ni mana? Lam sumpah. Jadi, boleh juga disebut sebagai lam takkid, iaitu penguat. Padahal, makna nablu tu makna kami uji. Kalau ada sabdu, kami mesti uji. Nabluwanna tu, kami mesti uji. Ya, itu pun dah kira mudhari' mu'akkad. Mudhari' yang dikuatkan dengan nun sabdu. Jadi kami mesti uji. Kemudian diletaklah pula lam di awal. Lam itu dah jadi ta'kid lagi menguatkan. Jadi sungguh kami mesti uji akan kamu. Kan? Dia punya penekanan. Artinya tidak ada lain. Sungguh. Artinya Allah pasti akan menguji kamu. Ya, tak boleh tidak. Hatta. Sehingga nak lama. Kami mengetahui ini lebih baik kepada kami buktikan. Ya, sebab Allah Maha mengetahui. Nah, jadi tak perlu. Sehingga kami mengetahui. Sehingga kami buktikan. Itu cantik. Ya. Sehingga kami buktikan mujahidin.
orang yang bersungguh-sungguh minkum daripada kamu, wasobirin dan orang-orang yang sabar. Okay. Nah, ini sebenarnya ya, dalam perjalanan kita menempuh jalan Allah ini, ya, artinya ya, ada ujian yang pasti. Di situ Allah nak tunjukkan, ya, nak tunjukkan siapa yang benar-benar berjihad atau sungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Nah, Allah nak uji, ya, siapa yang benar-benar sungguh-sungguh dan siapa yang benar-benar sabar. Dalam berperang macam tu, ya, dalam belajar pun macam tu, ya. Terkadang ya, bila buka kelas ramai contoh, ya, itu ya, dikatakan sebagai panggilan, panggilan Allah. Allah panggil, oh ramai belajar, ya, dapat panggilan, ya. Kemudian ya, makin lama makin merosot, 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 macam tu, makin merosot. Ya. Nah, jadi lalas sekali itu, itu dikatakan saringan Allah, saringan Allah, Allah saring. Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh, siapa betul-betul yang sabar. Sampai saringan inilah yang ramai akan gagal. Tinggallah yang disaring. Ya. Lepas disaring Allah ni, pilihan Allah. Pilihan lagi pula tu. Dah disaring tu, dipilih lagi. Siapa yang benar-benar lagi mujahidin sungguh-sungguh, siapa yang betul-betul sabar. Macam tu dia punya perkiraan kalau nak tahu. Ya? Jadi, ya, kalau kata Imam Ghazali tu betul lah. Bahawa menuntut ilmu tauluz zaman. Panjang masanya menuntut ilmu. Tauluz zaman ni panjang masanya. Terkadang kalau ikutkan hadis, minal mahdi ilal lahdi. Daripada buai sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Jadi artinya, selagi kita ada hayat, selagi itu kita masih nak mencari lagi ilmu. Ya? Macam itulah istilahnya. Jadi itu dikatakan ujian ini pasti ada. Ya? Lepas tu akan sampai kepada saringan Allah. Lepas tu akan sampai kepada pilihan Allah. Ya? Itu yang paling mahal sekali, sampai kepada pilihan Allah. Allah dah pilih. Engkau lah orang yang benar-benar sungguh-sungguh, engkau lah orang yang benar-benar sabar. Baik, maka habis hadis yang ke-24, kita masuk 25 sekarang. Kelebihan-kelebihan amal, ya. Okay. Teruskan hadis yang ke-25. Baca ayat ke? Tak. Boleh ke? Kan baca. Wa an Abi Malikin Malikil Haris ibn Simil Ash'ari, ya, radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman ni walhamdulillahi tamlaul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla ni au tamla u ma bainas samawati wal ard was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alayk kullun nasi ya'du faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Dari Abi Malik Al-Haris bin Hashim Al-Ashari radhiyallahu an, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, kesucian bersuci itu sebahagian setengah dari iman. Ucapan alhamdulillah mencukupi timbangan. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah keduanya atau ia
memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Solat adalah nur cahaya. Sedekah merupakan beban bukti. Kesabaran ialah hidayah. Kesabaran ialah dia. Pancaran sinar. Dan Al-Quran sebagai hujah. Argumentasi untuk pendapatmu atau atas perbuatanmu. Setiap orang pergi pada waktu pagi, lalu dia menjual dirinya. Maka ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakannya. Muslim. Rawahu Muslim, riwayat Muslim ya. Hadis riwayat Muslim. Baik ya. Hadis ini menerangkan tentang kelebihan amal. Ya. Dan diterangkan bahwa ashur satrul iman. Kata Nabi, kesucian atau bersuci itu adalah ya, sebahagian atau setengah dari iman. Kita orang Islam belajar hadis ini. Ya, mana negara-negara Islam pun belajar hadis ini. Bukan tak belajar, belajar hadis ini. Tapi yang mempraktikkan ya, dari negara-negara yang bukan Islam. Apa tidaknya? Ya. Kita tengok negara-negara yang bukan Islam seperti Jepun, Korea, ya, dia punya ya, negara tu bersih, ya, bersihnya, ya, sampai kita tengok ke tanda-tanda awamnya bersih betul. Ya. Jadi kalau kita tengok pada negara-negara Islam pula, ya, kadang kita nak cakap, ya, tak cakap pun tak boleh, kena cakap juga. Macam di ya, Arab Saudi, ya, antara Mekah ke Madinah, adalah perhentian di situ. Tanda tak berurus pun, ya, bayangkanlah. Ya. Nah, belum yang lain-lain. Jadi kadang ya, kita kena ambil tahu bahawa ya, orang Islam ni sebenarnya dia patut mengambil pelajaran ini. Ya. Nah, sebab itu. Di tempat kita juga ni, barulah kebelakangan-kebelakangan ni banyaklah ya, orang-orang alim, orang-orang yang berpelajaran bersuara. Sehingga kita sekarang melihat ya, tanda-tanda masjid itu bersihlah sedikit daripada dulu. Dulu kalau nama tandas masjid, tandas surau, tak ada siapa nak ambil tahu. Ya. Dengan pintu tak ada, dengan apa, kepala paip tak ada, dengan tandas terburai ya, dan macam-macam. Ya. Padahal ya, mereka semua ni nak beribadat. Jadi tengok ke belakang ini, ya, ramai yang bersuara. Jadi alhamdulillah banyaklah perubahan. Ya. Nah, jadi tanda-tanda awamnya, tanda-tanda masjidnya. Ya. Suruhnya nampaklah kebersihan dia. Kalau tak, ia kusemangat. Ya. Jadi bila kita bandingkan dengan negara luar, mereka mengamalkan at-tuhuru satrul iman. Mereka amalkan. Ya. Negara mereka bersih. Ya. Sampai curuk-curuk pun bersih. Mereka dah biasa diajar daripada mula bersih. Ya. Macam dekat Jepun. Ya. Contoh ya. Tidak ada satu pun kertas-kertas tisu yang jatuh. Bersih sungguh. Ya. Kita tengok terkadang orang keluar daripada kereta api. Ya, tengok-tengok pergi ke tempat buang sampah tu. Ya. Dia keluarkan sampah-sampah tu. Yang dikumpulkan, yang masuk dalam poket ke apa, semua dikeluarkan masuk situ. Jadi dia punya penjagaan ya, begitu, dia tak nak sepah-sepah. Nah, sanggup di situ-situ dia simpan dalam poket yang dah kotor. Ya. Malam itu sampai keluar aja dia pun keluar. Keluarkan masuk dalam tong sampah. Macam itulah kebersihan yang dibiasakan oleh mereka. Jadi kita kena ikut ya, hal-hal macam ini sebab ini adalah agama sebenarnya. Kebersihan ini agama yang menyuruh macam itu. Tapi banyak negara Islam ni masalahnya tidak
mengambil pelajaran ini. Ya. Nah, ini yang susah. Ya. Kadang kita malu. Malunya apa? Orang bukan Islam datang negara Islam foto. Ya. Yang kita pergi negara dia bersih. Ya. Ambillah pengajaran. Ya. Kemudian Allah katakan lagi. Perkataan Alhamdulillah. Ya, tamla'ul mizan, mana memenuhi timbangan. Ya. Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Nah, itu saya katakan bila kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, nampak senang, ringan. Ya, tetapi dia punya pahala dia cukup besar. Ya. Nah, besok yang memberatkan timbangan kita sebenarnya itulah yang kita tasbih itu, yang kita pas solat baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 33 ya. Nah, itulah yang memenuhi atau memberatkan timbangan kita. Mungkin timbangan kita ringan ya, tapi dengan ya bacaan yang kita baca ni ya, dia telah memberatkan timbangan. Cuba ingatkan hadis Nabi, dia kata bila kita baca lepas solat ya 100 subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 99 campur la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Nah, digenapkan dengan la ilaha illallah tu 100. Jadi 100 kita baca lepas solat ya, 1000 dalam timbangan. Nah, 100 kita baca. Nah, 1000 dalam timbangan. Dalam timbangan. Kalau 5 kali 5 waktu ya, 5 waktu dan 500. Artinya dah ada 5000. 5000 dalam timbangan. Ya. Satu hari 5,000, seminggu, sebulan, setahun, tak ke ia yang paling banyak memberatkan timbangan kita. Yeah. Tapi kata Nabi sedikit apa? Ia mudah, tapi sedikit yang melakukan. Yeah. Nah, kenapa? Sedikit yang melakukan, kebanyakannya, ya yeah, bila orang solat, maka syaitan pun mengingatkan kita itu dan ini. Nak cepat-cepat. Ya. Ha, nak pergi sana, nak pergi sini, nak jemput itu, nak jemput ini, ini belum siap, itu belum siap. Ya. Ha, bila lepas dah sampai tayar akhir, assalamualaikum, assalamualaikum, ciao terus. Tak sempat nak pergi. Pasal nak kerja apa? Apa yang kita ingatkan dalam solat tadi, ya, kita nak buat tu. Ha, tak selesai, tak itu ini. Ha. Itu yang dikatakan Nabi, ya, benda ni ringan, tapi sedikit yang melakukan. Ya. Apalagi kalau orang bisnes, ya, tak sempat nak kerja meeting sana, nak kerja meeting sini, ya. Ha, tak sempat. Ya. Itu dikatakan dia memenuhi ya, timbangan, atau dikatakan memenuhi di antara langit dan bumi. Nah, 500 kita baca 5000 dalam timbangan. Kalau kita nak buat penambahan lagi, ada hadis tu apa? Sebelum tidur. Nah, sebelum tidur kita baca lagi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tapi Allahu akbar kena lebihkan 34. Dia tak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau lepas solat dia punya penutupnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu sebagai mencukupkan 100. Tapi kalau nak tidur, lebihkan Allahu Akbarnya satu lagi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dah 100. 100 yang kita sebut 1000 dalam timbang. Nak tidur pun kita simpan lagi. Pahala tu. Ya? Buat pahala lagi tu nak tidur. Kan? Macam itulah kelebihan kalau nak tahu. Perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Baik. Dan dikatakan juga solat. Ya. Solat itu adalah nur. Cahaya. Ya. Cahaya ni sampai kelihatan orang
yang solat dengan orang yang tak solat, ya, dia punya seri muka dia berbeza. Ya. Itu maknanya solat itu menjadi nur, menjadi cahaya. Jadi sehingga nampak muka ahli solat dan muka orang tak solat. Ya. Ya. Itu cahaya yang disebut sebagai solat itu nur. Dan sedekah itu burhan. Burhan. Mana bukti keimanan kita. Daripada sedekah itu sebagai burhan. Burhan itu mana apa? Bukti atau keterangan. Jadi artinya itu bukti keimanan kita. Kita beriman. Ya, artinya kita bukan orang yang bakhil. Itu bukti keimanan kita. Kemudian wasobru diak, disebut tadi sobo sabar. Sabar tu diak, diak tu apa? Ya, pancaran sinar, cahaya. Nah, kata cahaya tadi nur dah ada. Nah, ini diak ni macam contohnya kalau pelita, pelita tu mengeluarkan cahaya. Jadi yang terpancar itu, itulah diak. Sedangkan yang nur itu, solat itu diibarkan sebagai pelita itu menyala. Yeah? Tapi sabar itu atau yang cahaya yang menerangi keliling. Sinaran itu. Yeah? Sinaran. Sebab itu lain nur dengan dia. Yeah? Macam contoh kita kalau belajar, bulan menerima cahaya dari matahari. Kan? Jadi yang mengeluarkan cahaya, matahari. Bulan hanya pantulan. Dia pantulan daripada matahari. Jadi, itu dia mediak. Yeah. Dan Quran pula katanya menjadi hujah. Yeah, membuat alasan untuk engkau atau atas engkau. Maknanya baik yeah, kita jadikan sebagai hujah diri kita atau untuk melawan musuh-musuh kita. Jadi, Quran ini sebagai alasan dia atau hujah dia. Bukan untuk diri kita saja, tapi juga untuk melawan musuh-musuh Allah. Mereka yang berselisih, ya, kena balik kepada Quran juga. Ya. Dan dalam hadis ini pula diterangkan apa? Tiap-tiap hari, tiap pagi, manusia akan menjualkan dirinya. Ya, sama ada dia memerdekakan dirinya atau untuk membinasakan diri. Artinya apa? Pagi-pagi ini ada orang mencari keredaan Allah. Maka ya, jualan itu adalah jualan yang baik. Tapi ada setengahnya mereka pagi-pagi dah melakukan maksiat, memaksiati Allah. Jadi dia telah menjualkan dirinya untuk kebinasaan diri. Nah itu maknanya tak pagi manusia akan menjual dirinya sama ada untuk ya, kebebasan dirinya ataupun untuk membinasakan diri. Ya, kebebasan diri atau memerdekakan diri itu maksudnya ialah mereka beramal soleh. Mencari jalan keredoan. Yang membinasakan diri mereka ya, menguruskan hal-hal yang maksiat atau yang zalim. Jadi ya, mereka ini sebenarnya adalah membinasakan dirinya sendiri. Ya, baik, kita baca dia punya kata asing ya. Tuhur. Tuhur. Kesucian yang dimaksudkan adalah kata kerja. Tohuro. Toharo. Dia punya madinya. Toharo. Tohuro. Hadapan hu. Tohuro. Macam hasuna. Ya, wazan hasuna. Tohuro. Okey. Yaitu mensucikan atau bersuci. Mayoritis itu majority lah. Majority bahasa Arab. Majority ulama. Ulama berpendapat bahawa huruf to pada kata ini didomahkan. To pada kata ini didomahkan. Domah tu
tuhur tuh. Oh, bukannya yang tuhur. Bukan. Kalau madinya hadiah. Tohuro. Tohuro, ini madi. Ini kalau madi. Kalau masdarnya domah tuhur. Okay. Tuh ini. Ini to tuhuru. Ini masdar. Masdar. Okay. Tuhuron. Kalau kita wazankan. Tuhuron. Tuhuron. Okay. Tapi kalau jadi ayat, jadi macam ni lah. Tuhuru. Okay. Satrun sebahagian, yakni setengah. Tamla'ul mizan, mencukupi timbangan. Penyebutan mizan, timbangan, sebagai isyarat bahawa amal perbuatan ditimbang dengannya kelak. As-salatu nur, solat adalah nur, cahaya. Solat memberikan pancaran cahaya yang akan menyinari jalan kebenaran di dunia dan menyinari sirat jambatan di akhirat bagi pelakunya, iaitu tatkala dia berjalan melaluinya. As-sadaqatu burhanun, burhan. Sedekah merupakan burhan, bukti. Maksudnya menjadi bukti atas keimanan pelakunya. As-sabru, ya, sabru dian. Ya. Sabru dia. Kesabaran ialah dia. Pancaran sinar. Kata dia berarti sinar yang sangat terang. Dengan kesabaran, seluruh kegelapan dan kesulitan akan menjadi terang benderang. Famu'tiquha, maka ada yang membebaskan dirinya, iaitu menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Mubiquha, yang membinasakannya, yakni binasa kerana mengerjakan berbagai kemaksiatan dan menjauhkan diri dari Allah. Yes. Kandungan hadis. Keutamaan wuduk dalam Islam. Wuduk merupakan syarat sah solat yang berkedudukan seperti setengah dari iman, meskipun kadarnya tidak harus benar-benar setengah. Amal perbuatan memiliki berat pada hari kiamat sehingga dapat memperberat atau memperingan mizan, timbangan amal manusia di akhirat. Sesungguhnya hadis ini menetapkan keberadaan mizan. Penjelasan tentang keutamaan zikir dan keagungan pahalanya, kerana di dalamnya terdapat penyucian Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya, sekaligus memperlihatkan kebutuhan kepadanya melalui ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Perintah memperbanyak solat, sebab solat adalah cahaya yang menyinari jalan keselamatan bagi seorang Muslim dalam kehidupan ini. Selain itu, solat juga dapat mencegah lakunya dari perbuatan keji dan mungkar, menunjukkan kepada jalan yang benar, serta mencegah dari kebinasaan. Yang demikian kerana di dalam solat terdapat cahaya yang merasuk ke hati dan menerangi anggota badan, memperbanyak sedekah merupakan bukti kesesungguhan dan keikhlasan seorang mukmin, serta bukti yang menunjukkan kekuatannya dalam berpegang teguh pada syariat. Penjelasan mengenai keutamaan bersikap sabar yang sangat terpuji, kerana pelakunya akan terus mendapat penerangan dan petunjuk. Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang sahih
Keduanya adalah sumber hukum-hukum syariat. Siapa saja yang berhukum dengan keduanya ketika berselisih serta menjadikan keduanya sebagai petunjuk, maka dua nas suci ini akan menjadi hujah baginya pada hari kiamat. Sebaliknya, siapa saja yang mencampakkan dan tidak mempedulikan keduanya, maka celalah dirinya sendiri kelak. Setiap orang harus memiliki pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan setiap hari, dan dia tidak boleh membiarkan dirinya menganggur. Orang yang memperoleh keberuntungan adalah orang yang menjual diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Sebab cara demikianlah yang dapat menyelamatkan dari azab sekaligus menjadikannya beruntung. Adapun orang yang lemah adalah orang yang binasa dan membinasakan diri sendiri, sedangkan dia selalu berangan-angan kepada Allah tanpa beramal soleh. Baik, ya. Jadi kalau kita fahami hadis ini, ya, hadis ini ya dah membantu ya semangat untuk kita beramal. Ya, baik kita melakukan zikir lepas solat, ya kita merasa bahawa ya itu pahala yang besar yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sehingga ia boleh memenuhi langit dan bumi. Ya, begitu banyaknya pahala Allah berikan. Ya. Dan ayat ini juga suruh kita beramal soleh seperti mendirikan solat. Dan juga suruh kita bersedekah. Dan suruh kita bersifat sabar. Dan juga kita suruh menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Ya. Dan jadikan kita diri kita ya, sebagai manusia yang mencari keredaan Allah. Jangan mencari kemurkaan Allah kalau kita nak berjaya. Sebab ya, mencari keredaan Allah itu ya, artinya kita telah menjualkan diri kita ya, untuk kebaikan masa hadapan kita di sisi Allah nanti. Ya, seandainya kita menjualkan dirinya kerana kepada kemurkaan Allah, artinya ia akan membinasakan dan merosakkan ya, kerugian kepada diri kita juga, dan kita akan ya, dihubankan ke dalam api neraka Allah. Jadi ya, kalau kita amati balik hadis sahih ini ya, pendek kata ya, kita ya, boleh menjadikan diri kita sebagai ya, orang yang tergolong dalam kalangan ya, orang-orang yang soleh. Sebab orang-orang yang soleh ni dia mengamalkan hadis ini. Nah, dengan hadis ini ya, dia akan tergolong sebagai orang-orang yang soleh. Jadi sebab itu ya, nak jadi orang yang soleh ya, kena ikuti juga apa yang disarankan dalam hadis ini. Jadi nampaknya dalam hadis ini pun ada perkataan apa? Sabar. Walaupun sabar. Jadi sabar dalam hadis ini ya, merangkumi apa yang kita dah lalui sepanjang-panjang pelajaran yang lalu. Ya, itulah arti kesabaran. Ya. Baik ya, sekadar itu dulu untuk kuliah hadis kita. InsyaAllah kedatang kita akan masuk kepada hadis yang ke-26. InsyaAllah. Jadi kita sudahi dengan doa. Subhanakallahul azim. Wa surakallahul azim. Wa nahnu ala zalika minasyaitan. Wa surakallahul azim.